yang punya kampung. Yang saya hormati Bapak Lanhot Sinaga sebagai anggota DPR RI Komisi 7. Pak Lanhot ini saya respect karena beliau juga anggota DPR RI yang saya lihat terus bekerja turun ke bawah. Jadi kita tepuk tangan untuk Pak Lanhot. Nah, dapil 2 ini ada 10 kursi. Ada 10 orang kami dari dapil ini, dapil yang sama. Tapi perlu lupa foto onong kedua mo. Dari 10 orang kami yang terpilih sebagai wakil rakyat dari dapil ini, Lai Martin inilah yang suka diskusi dengan saya bagaimana membangun Bora Basuki. Ya. Termasuk Kabupaten Samosir. Kami secara politik memang bersaing. Bersaing tuh kami secara politik. Secara partai pun kami berbeda. Secara warna pun kami berbeda. Ibanana biru, auna kuning. Tapi perbedaan di antara kami tidaklah menjadi halangan untuk membangun Bora Basuki. Ya. Kami berdua sering koordinasi. Buhari Bekolai di Toba, Buhari Bekolai di Hubang, ini mana tua. Seterusnya begitu. Kami berdua, olah layut dona buhidung aku diskusi bagaimana kita mengurubi apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Ya. Yang saya hormati, leku takas melipat tobing. Salupa dora, tong banyak berbuat. Ya. Juga yang sama kita hormati, kita banggakan Pak Bupati Kabupaten Samosir, Bapak Pandiko Gultom. Kebetulan kami juga dulu mendukung waktu pilkada. Perasaan saya kami tidak sia-sia mendukung beliau sebagai bupati. Ya, yang saya lihat tuh Pak Wakil pasti tanggal. Yang saya hormati, saya banggakan juga para pemrakarsa Kabupaten Samosir. Baik yang hadir pada saat ini maupun pemrakarsa yang tidak hadir pada hari ini, ya, saya sebagai wakil rakyat tidak akan pernah melupakan jasa-jasa para pemrakarsa terbentuknya Kabupaten Samosir, ya. Tapi kalau memberikan penghargaan, ya saya belum bisa amang setanggang. Makanya huruf nekannya untuk Pak Bupati, Pak Bupati. Kita perlu pikirkan penghargaan kepada para pemrakarsa ini. Ya. Yang saya hormati Forkopimda, Ketua DPRD, Ibu Sorta Siahaan, dan para wakil Ketua DPRD, Pak Patas Sinaga, Dohot, para anggota DPRD, seluruh Kabupaten Samosir, Pak Kapolres, dan saya kaget, setahu saya dulu Kapolres Pak Joshua. Habis kebereng, besok negatif warna ini Pak Joshua. Ternyata sudah bertugas selama sebulan menggantikan Pak Joshua. Pak Dandim, ya, atau yang mewakili, dan Kajari, dan juga perwakilan dari Gubernur Sumatera Utara Pak Butar-Butar, dan secara khusus kepada para camat dan seluruh kepala desa. Anu ketahui kepala desa yang hadir di sana. Cong-cong juga mau tong nekain nang arung namanya nyebut tuh bereng. Nah, sub hadir tuh kepala desa yang nang arung naruh aku. Hadir 2T, ya. Seluruh ANS, ASN, sorry, seluruh ASN, insan pers, seluruh nama kita. Karena ini hari jadi, saya tidak banyak pidato. Karena ini hari jadi, berarti kan hari ulang tahun. Ya, saya hadir di sini untuk menghadiri hari jadi, maka saya juga membawa kado ulang tahun. Pak Martin juga tadi sudah membawa kado ulang tahun. Saya pun tidak mau kalah dong. Saya bawa di sini kado ulang tahun. Arung do barang ana kolak kada. 5 unit hand traktor nyon nebudion, ya. 2 unit mesin penipil jagung, arong dotong barang lah.
ya, 50 unit hand sprayer semprot elektronik, ya, 10 unit komputer tuak kapar sekolahan ke sekolah-sekolah, ya, dohot keramik tu gereja-gereja yang akan diberikan, ya, walaupun nanti diserah terimakan secara simbolis sebagai kado ulang tahun dari kami terhadap masyarakat Samosir, ya, walaupun sebelumnya memang sudah ada. Jadi sebagai laporan Pak Mangindar, takutlah di dulu sanggul barangon. Pak Mangindar mungkin diikuti terus Pak Martin, jadi dan ibu tiba-tiba anak dilakukan laporan di Samosir. Tapi ada satu lagi kado, ini sebagai laporan juga ini Pak Bupati. Ada kado teristimewa, ya, sebagai aspirasi kami. Kalau tadi Pak Martin dari Kementerian Pertanian, kami juga membawa kado dari Kementerian Perindustrian, yaitu berupa revitalisasi sentra IKM Kementerian Perindustrian kapal kayu atau angkut sebesar 20 miliar 700 juta untuk Kabupaten Samosir. Ya. Jadi ulu haminya dua dong Pak Martin, nomor lomba-lomba ulu hamin bersaing untuk membuat yang terbaik untuk Kabupaten Samosir. Ya. Mudah-mudahan mah nak kali kurang 10 dan dua dona hadir membuat kado ulang tahun nanti lete, ya, mudah-mudahan satu nama. Hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih hanya satu pesan saya. Ini tahun politik, perbedaan warna janganlah jadi halangan untuk kita semua, mau warna apapun, mau merah, kuning, biru, satulah kita untuk membangun Samosir. Horas, horas, horas. Dengan ini kami serahkan satu unit hand traktor. Selamat memakai. Ya. Jangan lupa. Kami serahkan satu unit hand traktor. Selamat memakai. Ya. Satu unit kursi. Berikan satu unit traktor untuk dipakai pertanian. Selamat menggunakan. Kepada penyandang disabilitas dan sembako 50 paket bagi lansia yang kurang. Dengan ini diserahkan satu unit traktor untuk digunakan alat pertanian. Selamat memakai. PMD. Oi dong. Izin selanjutnya Pak, penyerahan pemimpin jagung. Dengan ini kami serahkan satu unit komputer terhadap sekolah untuk dapat digunakan. Selamat memakai. Dan penerima 10 unit komputer ada sekolah SMK HKBP, SMK Karya Jaya. Oke. Ini hand sprayer 50 biji. Cuma simbolis penerimanya dua. Sebanyak 50. Iya. Ini elektrik ya. Kepada empat penerima yaitu dari Desa Urat 2, Kecamatan Palipi, Desa Ginola, Kecamatan Sianjur Mula-mula, Desa Tomok, Kecamatan Simanindo. Dan tiga penerima. Serahkan satu unit mesin pemilu jagung dengan memakai murah. Satu dari gereja HKBP Resort Palipi, gereja HKBP Pos Parmingkuan Resort Simarmata. Gereja HKBP Perintah Pak Bupati Lindung Tomo.